kami, Satreskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit profesional Bangor, berhasil mengamankan satu orang pelaku. Kita jerat pasalnya 338 dan 351 ayat 3. Jadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kejadian itu tanggal 23 Januari, tepatnya di daerah Kuto, di lorong pajak Kuto Batu, hilir timur 2. Selama satu minggu, alhamdulillah kita lakukan pengejaran dan juga dibantu oleh masyarakat, dibantu dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga dari tersangka sendiri. Alhamdulillah tersangka yang tadinya sempat melarikan diri ke daerah Tangerang berhasil kita amankan, dan saat ini tersangka kita dalam proses pendalaman perkaranya. Tersangka sendiri merupakan residivis kasus sama 338 juga 170 pada saat itu di tahun 2011 kalau tidak salah, dan dia sudah menjalani hukumannya, saat itu dia melakukan kembali. Bang, itu benar masalahnya judi, Bang? Dulu sekali pada saat permasalahannya korban dan pelaku ini sedang bermain kartu remi ya, taruhan, dan pada saat sudah berhenti korban, pelaku ini minta uang kepada korban sebesar 30.000, tetapi hanya dikasih oleh korban sebesar 10.000, sehingga pelaku minta lagi sebenarnya. Ayolah, terjadilah adu mulut dulu, karena memang dipengaruhi juga minuman keras pelaku ini, sempat kesal karena korban sempat ya istilah orang ini saling berargumen ya, bantah-bantahan kalau orang paling bilang, sehingga pelaku kesal masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau langsung menusukkan kepada korban sebanyak 3 kali. Bang, dalam pelarian pelaku sendiri ini sempat kemana dan mengubah penampilannya, Bang, pelaku ini, Bang? Ya, betul sekali. Dia sempat melarikan diri pada saat kejadian. Dia cerita, dia langsung sampai dan naik mobil kendaraan umum yang mungkin numpang sampai ke daerah Tangerang. Dan karena dia tadinya gondrong, sebutannya juga terkenal dengan nama Dani Gondrong, tapi sekarang dia sudah cukup rambut, langsung mengubah penampilan untuk mengelabui kita. Bang, bukti yang kita amankan, kan? Barang bukti yang kita amankan ada pisau yang digunakan, memang dia sudah patahkan pada saat proses melakukan penusukan, dan ada kain baju korban yang sudah diterima, dan baju pelaku pada saat